Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk kita mendapat nilai momen maksimal bagi rasuk tumpang muda dengan beban teragi seragam yang lengkap daripada A ke B dengan jarak rentang dan juga nilai permainan diketahui. Sekiranya awak mendapat rasuk yang sebegini, kita boleh menggunakan formula mudah untuk mendapatkan nilai momen maksimal bagi rasuk ini, di mana momen maksima adalah WL kuasa 2 bahagi dengan 8, di mana momen maksima adalah W adalah nilai bebanan iaitu 40 kN, darab dengan L adalah rentang iaitu 8 meter kuasa 2 dan bahagi dengan 8, dan kita akan dapat nilainya nanti adalah 320 kN meter, sebab dalam unit kilometer dan dalam unit meter. Okey, dan kita tukarkan ke dalam 320 ke dalam Newton milimeter. Jadi bermakna kalau kita tengok sini 320 kilonewton meter kita tukar kepada kilonewton Newton dan meter milimeter. 1 kilo adalah 1000 Newton, 1 meter adalah 1000 meter. Kilonewton kita potong dan kita akan dapat nilainya adalah 320 darab 10^36 kuasa 6 Newton milimeter. Okey, ini adalah nilai momen maksimal bagi rasuk tumpang mudah dengan beban teragih seragam. Sekian untuk kali ini, kita akan bersambung selepas ini. Sekian, terima kasih.